dia vintage warna hitam 200 cc. Ini keluaran tahun 2019. Ya hampir nggak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Hanya beda di warna aja. Tampilannya semuanya hitam. Mesin-mesinnya, tromol, ban, elek, jari-jari hitam semua. Masih sama seperti yang kemarin. Jalur knalpot. Bannya 417 berpasit. Desain model peluru. Top lampnya model tipis LED. Lampu sen juga LED. Mesinnya ini 200 cc, sama seperti yang dipakai di VR Cross X 200 TS. Hanya beda di warna aja, sama di karburator. Kalau 200 TS dia pakai PE28. Ini pakai garnish, bahannya sepertinya plastik. Lampunya bulat. Meternya masih sama, model 3. Kilometer ini hampir menuju bahan bakar. Ini RPM. Ini indikator lampu sein. Cuknya di sini. Lampu jauh, lampu dekat, lampu sein, klakson, dan di sininya ada dim. Koplingnya lembut, sangat lembut. Warnanya hitam dof. Tutup tangkinya model sport ya. Usain ada indikatornya nyala di sini. Logonya VR Vintage model lapis karet, sama seperti yang di samping. Logo 200. Karburatornya mirip seperti Honda Mega Pro, GL Pro, ya mirip lah. Ring arm masih model bulat, model klasik. Rem belakang model tromol. Lampu belakang model LED. Depannya menggunakan karet shock penutup ya. Ini tempat plat nomor. Plat depan bahannya masih seperti yang lama, bahan plat besi. Ini
klakson, terdengar suara klakson yang dulu. Suara klakson ya. Buset. Model lipat. Patung juga sama. Penutup rantainya menggunakan model bahan plastik. Pokoknya model ulir. Joknya lebar. Lebar sejengkal lebih sok. Bakal nyaman duduk di sini. Belakangnya model ekor cafe racer. Warnanya dof kombinasi silver. Ya cukup elegan lah tampilannya. Harganya 24 juta OTR. Akinya ada lubang udara. Ya, ini bahannya jaring kawat besi. Ini ada tempat toolbox. Mantap, lumayan bisa nyimpan kunci-kunci di sini letak. Tempat napas kaki gede. Spakbor belakang terbuat dari plat. Ya ya ya. Ini ternyata hanya cover aja. Dan ini lapisannya tuh. Minusnya tuh di sini bannya. Bannya tuh ngotak. Jadi kalau teman-teman beli ini, ganti aja bannya dengan merek lain yang modelnya bulat. Ini bahaya buat manuver. Bannya tidak direkomendasiin buat aku ya, versi aku. Gimana sob, kalau tertarik harganya hanya 24 juta. Langsung aja datang ke dealer terdekat di kota kamu. Dealernya VR ya, VR. Oke, segitu dulu. Jangan lupa di berikan komentar, kasih like kalau suka. Kalau nggak suka, kasih jempol ke bawah. Jadi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.